Jadi kita dan melakukan prosesi penarikan sukma orang tua atau ayahnya daripada Omar. Kita langsung video call saja. Jadi nanti saya yang pandu dulu, saya tanya orang tua ini. Nanti kalau saya beri kesempatan Omar tanya, baru bertanya ya. Kamu lihat aja dulu ya. Iya. Ya. Siap. Siap. Ini jelas ya, kelihatan begini gambarnya, Omar. Ya, kelihatan bang, cuma agak lengket-lengket ya. Memang karena pengaruh jaringan bisa. Sebenarnya bantu saya, kamu pegang saja nanti saya akan kasih mengerti. Assalamualaikum. Bapak, saya mohon maaf kalau saya dengan cara begini saya mau bertanya sama Bapak, boleh? Perkenalkan Pak, saya Mr. Robin dan teman saya di depan ini Mr. Robin. Saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Bapak. Hah? Bapak. Noh? Noh. Noh. Nama panjangnya Bapak boleh tahu Pak? Iya. Ada nama panjangnya Pak? Ada. Apa itu Pak boleh tahu? Orang biasa panggil saya Muhammad Noh. Muhammad Noh. Iya. Kalau boleh tahu Bapak tinggal di pulau apa sih di Indonesia ini? Aku di Kalimantan. Kalau provinsinya Kalimantan apa tepatnya Pak? Aku di Kalimantan Barat. Oh, di Kalimantan Barat. Kotanya Pontianak ya, Pak? Iya, betul. Jadi gini, Pak. Saya gini, saya ada teman namanya Omar. Omar. Bapak ada feeling batin dengan nama Omar ini kira-kira? Ada ada hubungan batin kira-kira Bapak rasakan kalau saya sebut nama Omar? Enggak, belum datang. Belum. Oke, saya tanya dulu, Bapak pernah punya anak yang hilang, yang kecil Bapak tinggalkan atau apa? Bukan hilang. Apa? Dititip. Oh, dititip. Boleh tahu siapa namanya yang dititip itu? Itu masih kecil. Umur berapa itu, Pak? Bulanan. Masih bulanan. Bayi. Masih bayi. Kenapa Bapak titip? Kehidupan dengan istri Anda memutuskan. Iya. Sekarang ibu istri Bapak di mana? Datang. Oh, kalian sama-sama menghilang begitu. Iya. Ah, ya. Terus sekarang Bapak sudah menikah juga kembali. Iya. Punya anak sekarang? Punya. Berapa anaknya Bapak? Dua. Sekarang tinggal sama-sama Bapak di Kalimantan Barat juga. Iya. Jadi gini Pak, teman saya itu ada nama Omar. Dia juga sementara mencari. Kalau boleh saya tahu, anak yang Bapak bilang itu anak yang Bapak titip dulu itu, Bapak ingat siapa nama orang yang Bapak titip itu? Atau di mana Bapak titip anak itu? Yang nitip itu bukan aku. Siapa? Ibunya. Tapi Bapak tahu tempat dititip itu? Panti Asuhan. Di Panti Asuhan kota mana? Di situ, di Kalimantan. Di Pontianak? Iya. Aku tidak tahu waktu itu bawa ke sana. Memang ada masalah dengan istri yang dulu itu? Bapak tidak niat cari anaknya Bapak itu? Sudah pernah coba. Tidak dapat jejaknya? Tidak dapat. Umur Bapak sekarang kira-kira berapa? 60. Oh, Bapak 60 berarti. Kalau kira-kira anak Bapak itu sekarang masih hidup, umur berapa Bapak kira-kira? Dia 60 waktu sekarang. Iya, kalau anaknya yang itu kira-kira umur berapa sekarang? 30-an. 30 atau 40. Berarti Bapak dulu menikah umur 20-an begitu, masih muda sekali. Masih. Bapak di Pontianak tinggal di mana sih Pak? Alamat jelasnya boleh saya tahu? Saya mau jalan-jalan. Boleh Bapak kasih tahu saya? Saya ragu mungkin
Kenapa Bapak ragu sama saya? Aku tidak mau ditahu orang. Bapak kerja apa sampai tidak mau ditahu? Aku ada sedikit usaha. Usaha apa itu, Pak? Adalah usaha-usaha lakukan. Seperti di bidang pertanian? Perusahaan ada. Perusahaan ada. Bapak punya perusahaan sekarang? Ada. Bapak sudah sukses sekarang? Alhamdulillah. Bapak tidak kasihan sama anaknya itu yang dia mencari Bapak loh. Bukan tidak kasihan. Aku pernah coba cari. Tapi tidak ketemu. Dia. Tapi Bapak tidak tahu kalau dia cari Bapak juga. Tidak. Saya temannya loh Pak, dia cari Bapak. Alhamdulillah. Kalau memang dia ketemu, dia cari saja saya. Di mana dia harus cari Bapak? Di Pekanbaru. Kok jatuhnya ke Pekanbaru? Bapak tinggal di Pekanbaru lagi? Ada usaha di sana. Ada usaha di Pekanbaru. Iya. Bapak sering dari Pontianak ke Pekanbaru begitu? Iya. Di Pekanbaru di mana? Di Riau. Iya, maksud saya di alamat perusahaan atau alamat. Cari aja kantor di sana. Apa nama kantornya, Pak? Ada perusahaan di sana. Perusahaan apa namanya? Jual beli. Jual beli apa? Supaya lebih detail aja, Pak. Maksudnya supaya nanti si anaknya. Adalah usaha di sana. Supaya dia tidak salah arah kalau cari. Enggak, Pak. Cari aja di sana. Jual beli apa? Ada perusahaan di sana di Riau. Nanti dia akan dapat. Kok? Tapi dia belum tentu bisa, Pak. Kalau cuma perusahaan kan banyak, Pak. Enggak banyak. Perusahaan jual beli apa itu, Pak? Jual beli apa? Bapak anda perlu tahu. Yang jelasnya saya punya perusahaan di sana. Orang tahu saya di sana. Muhammad Nuh, begitu namanya Bapak. Taunya apa? Namanya Bapak atau nama perusahaan? Cari aja perusahaan. Pak, kira-kira ini kalau ada yang bicara, Bapak ada kontak batin enggak? Saya mau kasih bicara Bapak dengan seseorang. Saya belum tahu ada kontak atau tidak. Tapi sekarang saya mau Bapak dengar, dia mau bertanya. Boleh langsung? Silakan. Coba. Omar, kamu bicara deh sama orang tua ini. Coba kamu tanya. Sapa dulu dia. Sapa, Omar? Iya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya, yang Bapak titip saya itu keluarganya itu keluarga yang kayak mana sih? Itu keluarganya karena ibu. Mereka sudah meninggal itu dua-dua. Iya, itu keluarganya ibu. Omar tanya aja dia. Nama mama siapa nih? Nama istri yang dulu. Siapa? Fatimah. Ya, nama Fatimah. Dengar, Omar, namanya Fatimah, nama ibu kau. Betul itu? Iya, Siti Fatimah. Siti Fatimah. Jadi ini Omar yang merasa dia anak bapak. Biar dengan aku dengar dia. Bicara terus, Omar, dia mau dengar kau. Tanya sudah. Intinya kenapa sampai bisa itu sampai aku dikitipkan? Kamu itu bukan. Ini antara aku dengan ibumu, bukan persoalan lain. Aku. Sekarang ibu masih tahu nggak? Dia masih ada? Enggak. Kami berpisah sudah lama. Emang saya pernah dengar sih, saya pernah ceritakan bahwa bapakmu itu ada perusahaannya. Pernah sih. Cuman saya enggaklah enggak kejar yang itu. Saya mau kejar itu bapak aja. Iya, kamu boleh cari saya. Bukan saya. Kamu cari saya. Diri aja ya. Bukan. Di Pontianak, kamu cari aja saya di situ. Cuman ada teman dulu, tapi beberapa tahun yang lalu di trans jadi Pontianak. Bukan, aku bukan di situ. Aku di dalam kota. Kamu cari aja aku. Oh, di kota ya? Iya. Kamu pasti ketemu saya nanti. Aku ada di perusahaan. Nanti saya berangkat ke sana.
Iya, kamu cari Saya saya. berangkat. Di kotanya ya. Iya, di kota. Mereka kenal Bapak kok. Hanya aja yang Kamu menuduh cari saya. saya ya. Omar? Enggak, maksudku keluarga yang piara aku itu keluarga mana sih, Pak? Keluarga dari mama kamu. Mama kamu yang Aku tahu. kan waktu kecil di Malaysia. Mama kamu yang Dibawa tahu. ke Malaysia. Mama. Karena dulu itu bilang hidupnya susah. Iya. Mama kamu yang bawa kamu ke sana. Hanya ada detailnya di Pontianak gitu, Umar. Iya, Pontianak besar banget. Cuman gimana ya? Kamu pasti Ini dapat kalau di saya. kota dekat ini. Kamu cari saya di perusahaan. Kamu akan dapat saya. Perusahaan apa namanya? Perusahaan bongkar muat. Bongkar muat, perusahaan bongkar muat. Perusahaan. Namanya Muhammad Nuh. Oh, betul sudah ini kali yang dekat dekat sungai itu. Iya, betul. Kamu pasti dapat saya. Karena ada pernah aku dengar juga, cuman aku was-was sudah. Makassar sudah aku jalani, Bali sudah aku jalani, Samarinda sudah aku jalani, Pontianak aja yang belum. Iya, kamu ke sana aja. Kamu akan dapat saya. Perusahaan bongkar muat. Iya. Jangan ragu cari saya, cari aja saya. Dengar tuh Omar ya. Insya Allah. Iya. Insya Allah, saya akan tetap cari. Selagi saya mampu, Iya, saya akan dapat. sejalan saya cari. Iya. Insya Allah kita ketemu. Baik Omar, ada yang ingin kau sampaikan lagi? Intinya poinnya kamu dapat ya. Bagaimana Omar? Perusahaan, perusahaannya. Ya jelas dia ini Iya, Pak. perusahaan bongkar muat ya. Dekat sungai. Namanya. Di kota Pontianak. Itu perusahaan besar. Namanya Muhammad Nuh. Ya, dia punya anak dua. Ya, jadi nanti begitu. Iya. Ya. Kalau wajah kamu, pastilah kamu kalau kontak batin orang tua itu ada langsung kalau ketemu suatu waktu ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi ini bapaknya kita ndak lama-lama, takutnya bapak kamu lagi ngapain, kita tarik sukmanya gini loh ya. Ya Omar ya, Tanya dulu apa ada ada lagi yang kau ingin? kondisinya, takutnya sudah tua itu. Iya makanya, Biarnya panjang umur saya yang sampai. iya makanya jangan terlalu lama-lama, itu yang kami takutkan. Nah yang penting tidak lagi yang kamu tanyakan, kan cukup ini kan. Ya nanti ya. Cepat tanya, bilang masih ada kah? Apanya? Yang dia mau tanya lagi. Masih ada kira-kira yang penting sekarang sebelum kami tutup. Yang kamu tanya, cepat ini orang tua kamu, saya kasihan juga Ya, ini. terima kasih kembali. Itu aja, yang penting sudah aku tahu posisinya dan kerjaannya. Iya. Mungkin aku bisa cari itu. Iya Pak ya. Iya, cari aja. Dia suruh kamu Aku cari bisa dia. cari itu. Ya. Aku tetap cari. Ya dia cari Pak ya. Iya. Ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak, kita masih kembali karena Ya, orang tua. oke. Sekarang kembalikan aja sekarang. Mulai. Jadi saya sudah Iya. sudah hadir. Ini kita lihat prosesi dikembalikannya Sukma Pak Muhammad Nuh ini. Jadi Omar, Bapak ini insya Allah dia itu Bapak kamu, karena yang kita terawang itu hubungan dia dengan kamu. Anaknya dua, ya. Kamu cari dia di Pontianak, di pinggir sungai, dia perusahaan bongkar muat. Orangnya terkenal, karena dia sukses. Dia termasuk orang kaya lah, ya. Di Samarinda, di Pontianak. Dan dia juga ada perusahaan di Pekanbaru, ya. Jadi nanti kalau kamu tanya, Muhammad itu yang mana, bilang dia ada punya perusahaan di Pekanbaru. Tadi kan dia sempat sebut Pekanbaru. Gitu. Dia juga punya perusahaan di Pekanbaru, ya. Ini kenapa? Ini dia ceritakan dulu. Waktu dialog itu saya sempat merinding, kemudian kayak saya menangis gitu loh. Iya, memang saya lihat. Kayak bersedih gitu loh. Kenapa itu kira-kira? Ya, kayaknya ada kontak batin. Ada kontak batin. Memang saya lihat dia sempat menangis waktu dengar suara kau pertama. Omar, begitu yang dirasakan oleh iya. mediator. Ya.
tahan-tahan aja. Iya, ini dia kayak menarik. Jadi memang itu kan, makanya saya tanya, ada nggak kontak batin, perasaan batin dengan membicarain ini? Ada. Sampai insya Allah. Merinding saya punya. Insya Allah, kita nggak salah orang ya, insya Allah. Itu sudah bapak kau itu, karena ada kontak batin ya, yang terjadi. Nah. Memang sih bang, ciri-cirinya memang dia agak sukses, tapi bukan itulah yang aku kejar karena dia berharta benda. Iya, bukan nah, itu. Kami tahu lah, kerinduan anak kandung kepada ayah kandungnya itu kan, tidak mengukur dari kesuksesan orang tua, mau orang tua